Di bawah langit biru cerah, kita berlari tanpa beban. Tawa canda menghiasi hari, masa kecil tak terganti. Berkumpul bersama Oke, kembali lagi di Kreatif AG, di mana saya akan membahas yaitu tutorial cara buat video klip musik pakai AI, yang dimana AI makin keren, dan sekarang itu AI sudah bisa bikin musik, yang dimana kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya, yang cara membuat musik pakai AI. Sekarang kita akan lanjut untuk membuatkan video klipnya, yang dimana langsung aja kita akan menggunakan AI, agar lebih keren lagi ya. Nah, jadi kita akan kembali lagi ke bagian Suno AI, yang dimana nantinya akan membuat sebuah musik. Jadi kalau kalian nggak tahu caranya, kalian bisa lihat video saya sebelumnya yang ini. Nah, lalu kita kembali lagi ke websitenya, bagian Suno. Lalu kalian tekan di bagian create ya. Nah, di bagian create ini, kita kan sudah membuat sebuah musik yang dimana berjudul Masa Kecil. Nah, seperti ini musiknya. Di bawah langit biru cerah, kita berlari tanpa. Nah, itu kan musiknya adalah bertemakan masa kecil. Nah, jadi video klipnya kan seharusnya berisi tentang masa kecil ya. Dan juga di bagian awalan ini adalah langit biru cerah. Artinya kita harus memberikan awalan video klip itu tentang awan yang biru cerah gitu. Selanjutnya, harus ada video anak kecil yang berlari tanpa beban. Kan memang seperti itu ya, namanya anak kecil kan tidak ada beban ya. Dan canda tawa menghiasi hari. Jadi ada video scene yang dimana ada anak kecil yang menghiasi hari dan sebagainya, masa kecil yang tak terganti dan berikutnya. Nah, ketika kalian sudah membuat musik menggunakan Suno, maka kalian harus tahu video klipnya itu seperti apa gambarannya. Harus ada gambaran ya. Kalau kalian nggak ada gambaran, maka kemungkinan akan susah untuk dijadikan video AI ya. Nah, jadi langsung aja kita akan membuatkannya, yang dimana kalian perlu untuk menyiapkan tab berupa Google Translate. Nah, seperti ini Google Terjemah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Lalu kalian siapkan di bagian website Hyper. Kalian buka saja website bernama Hyper. Jadi kalian cari Hyper, Hyper AI, lalu kalian tekan. Nah, di sini kalian tinggal login saja menggunakan email kalian. Sebenarnya website untuk penyedia text to video itu sangat banyak sekali. Bahkan selain Hyper juga ada website bernama RunWML. Tetapi di situ tidak luas ya, karena saya dibatasi dengan membuat 5 video kalau nggak salah. Tetapi dengan Hyper ini saya bisa dikatakan kemungkinan 10 video lebih bisa ya. Jadi kalau dibatasi mungkin tidak sepertinya. Jadi kalau kalian mau buat di bagian Hyper itu tidak masalah. Nah, lanjut kita ke bagian Sunonya, yang dimana kita akan melihat lirik dari musik kalian. Misal di bagian lirik video saya ya contohnya. Di sini kan langit biru cerah videonya. Nah, jadi kita copy saja. Nah, lalu kita paste di bagian Google Translate. Nah, jadi artinya adalah langit biru cerah. Kita copy saja, lalu kita tekan di bagian Hyper, lalu kita paste di bagian sini, yang di bagian Create with Text ya. Kalau kalian tekan di bagian ini adalah Animate Your Image ya. Jadi berupa animasi ke gambar. Jadi kalian bisa berupa ke bagian sini ya. Kalian tekan aja ini, lalu kalian bisa paste di bagian sini. Nah, lalu kalian tekan Create. Maka secara otomatis akan dibuatkan yang dimana tentang langit biru cerah. Nah, jadi karena generate-nya sudah selesai, yang dimana menghasilkan seperti ini, yaitu awan yang bisa dikatakan sudah cukup bagus ya. Tetapi jika misalnya kalian kurang puas, maka kalian bisa mengedit lagi di bagian sini untuk meminta lagi yang dimana agar dibuatkan lagi gambaran dari awan yang biru cerah. Nah, di bagian sini saya sebenarnya sudah membuatkannya, yang dimana sudah cukup banyak untuk video klipnya saya, yang dimana menghasilkan seperti ini ya. Jadi langit biru cerah, lalu di bagian lirik selanjutnya ada anak kecil yang berlari tanpa beban. Jadi kita berlari tanpa beban, artinya itu adalah video anak kecil yang dimana berlari tanpa beban. Nah, seperti ini. Jadi promnya itu adalah seperti ini ya, kalau kayak saya tekan. Nah, misal saya copy, diterjemahkan,
Nah, sekelompok anak kecil berlari di taman bermain di bawah cahaya langit biru. Nah, jadi masih berkaitan ya. Karena di bagian awalan itu langit biru cerah. Jadi kalian atur-atur saja sesuai dengan lirik dari video kalian yang menyesuaikan. Nah, misal kalian sudah selesai semua untuk mencari bahan untuk video klipnya, maka kalian tinggal download saja semuanya. Kalian tekan dulu di bagian sini, kalian tekan aja download nih. Nah, lalu kalian tekan. Nah, maka secara otomatis dia akan di-download. Nah, semuanya kalian download bahannya. Jika semuanya sudah lengkap ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut di bagian editing video klipnya, yang dimana kita akan menggunakan aplikasi editing seperti Premiere ataupun CapCut. Tetapi kalau kalian nggak punya keduanya, kalian bisa gunakan browser ya untuk ngedit, yang dimana kalian bisa lihat video saya yang ini, yaitu belajar cara menggunakan CapCut online. Jadi sekarang CapCut sudah bisa online ya, jadi tanpa perlu menginstalnya. Jadi langsung aja kalian cari di bagian browser. Nah, jadi ini dia tampilan dari CapCut online, yang dimana saya sudah membuat CapCut online, yang dimana kalian login aja menggunakan akun kalian. Nah, kita langsung aja untuk mengeditnya di bagian CapCut, yaitu caranya seperti ini. Kalian tekan di bagian buat baru, lalu kalian atur aja resolusinya, yang dimana kalian mau menggunakan 16 banding 9 apa 9 banding 16. Jadi saya akan memilih 16 banding 9. Kalian tekan saja. Nah, maka otomatis akan membuatkan sebuah tampilan baru. Nah, di bagian sini kalian bisa unggah, di bagian sini kalian tekan unggah untuk memasukkan video kalian yang sudah kalian download. Kalian tekan aja unggah file. Nah, di sini kalian masukkan video yang tadi sudah kalian download, lalu kalian open aja. Nah, maka otomatis akan diupload. Selanjutnya kita akan memasukkan video berikutnya, misalnya yang ini. Kalian tekan download aja juga. Nah, lalu kalian masukkan lagi di bagian CapCut juga. Kalian unggah aja, unggah file, lalu kalian masukkan video yang tadi. Nah, yang ini. Nah, lalu kalian juga tambahkan musiknya ya. Jadi kalian masukkan aja musiknya. Nah, karena musiknya sudah saya tambahkan, maka langsung aja kalian tarik aja di bagian CapCut bawah ya. Kalian tarik ke bawah. Nah, jadi kalau kalian mau play itu hasilnya seperti ini. Kita akan atur lagi. Nah, kalian perbesar aja. Kalau kalian tidak tahu cara menggunakan CapCut, kalian bisa lihat video saya yang ini ya. Nah, jadi kita play dulu contohnya seperti ini. Di bawah langit biru cerah. Nah, jadi itu dari bagian awalnya ya. Jadi kita masukkan aja langit biru cerah di bagian sini. Karena durasinya cukup pendek, jadi kalian bisa atur-atur aja, misalnya perlambat, ataupun kalau kalian memang ingin ada variasi lain, kalian edit aja di bagian video AI-nya ya. Jadi kalian buat-buat lagi video AI-nya yang banyak. Lalu kalian tekan aja video ininya, lalu kalian tekan aja di bagian kecepatan. Di sini ada aturan yang dimana kalian bisa mengatur kecepatannya agar lebih lambat lagi. Nah, seperti ini, misal 0,3. Jadi kalau kalian play di bawah langit biru cerah kita. Nah, ini kan bagian kita nih. Kita masukkan video anak kecil yang sedang berlari seperti ini. Nah, karena ini durasinya juga pendek juga, kalian atur lagi yang dimana bagian kecepatan kalian tekan, lalu kalian kurangi aja. Nah, misal 0,3. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalian play lagi. Di bawah langit biru cerah kita berlari. Nah, seperti ini. Tetapi karena cukup kasar, gak ada transisinya, maka kalian bisa pergi ke bagian transisi. Nah, di sini ada namanya campur dan sebagainya, kalian tekan saja. Nah, jadi otomatis kita akan menggunakan transisi yang dimana menggunakan campur ya. Jadi kalau kita play, nah, sudah bisa dikatakan cukup bagus. Nah, jadi kalian atur-atur saja menggunakan video kalian yang sudah kalian download di bagian hyper ya, untuk jadikan bahan. Di sini kalian susun aja yang dimana kalau kalian ingin mengaturnya, misal kalian ingin menambahkan zoom ya. Nah, kalian pindah bagian sini, kalian perbesar aja zoomnya. Nah, misal kalian ingin menambahkan tampilan seperti close up ataupun menjauh, maka kalian bisa mengatur di bagian dasar. Nah, di sini ada namanya skala, kalian tekan aja. Nah, untuk memberikan animasinya, lalu kalian ubah di bagian sini lagi, skalanya misal semakin besar. Jadi kalau di play itu speednya seperti ini. Nah, semakin hari semakin besar ya.
Jadi itu cara dasar menggunakan CapCut untuk video klip musik kalian. Nah, karena di bagian sini kita akan langsung skip aja, misal kalian sudah mengerti cara mengeditnya dengan melihat video saya yang ini. Nah, langsung aja akan saya skip untuk ke bagian video yang sudah saya susun ya. Nah, karena saya sudah menyusunnya, maka kalian tinggal lihat aja hasilnya seperti ini. Kita berlari tanpa beban, tawa canda menghiasi hari, masa kecil tak terganti, berkumpul bersama teman, bermain di taman, bermain saat dunia sempurna. Kenangan indah takkan pernah pudar. Nah, jadi ini musiknya kan memang sudah pas ya. Jadi bagian awal ada langit biru cerah, lalu bayi, seorang anak kecil yang berlari di taman bermain, dan kenangan indah di dunia. Nah, ini seperti tampilan dari kenangan dunia. Lalu ada scene yang dimana menampilkan orang-orang yang memperlihatkan anak kecil yang sedang bermain, karena dia lagi mengingat masa lalunya, seperti itu contohnya. Jadi bisa dikatakan sudah sesuai dengan liriknya. Nah, lanjut, misal kalian ingin menambahkan sebuah lirik di bagian video kalian, maka kalian juga bisa di bagian CapCut online ini, yang dimana kalian bisa tekan di bagian keterangan, lalu kalian tekan di bagian keterangan otomatis. Kenapa bukan lirik otomatis, Bang? Karena di bagian lirik otomatis itu hanya bisa membaca bahasa Inggris dan Mandarin. Jadi kalau kalian ingin Indonesia, maka kalian tekan aja keterangan otomatis. Lalu kalian pilih bahasanya, yang dimana misalnya kalian memilih bahasa Indonesia, lalu kalian tekan hasilkan. Nah, maka secara otomatis AI dari CapCut-nya akan memperlihatkan hasil dari liriknya. Nah, karena generate di bagian subtitlenya sudah jadi, yang dimana bisa kita gunakan menjadi sebuah lirik ya. Dan sekarang sudah selesai, dan hasilnya seperti ini. Yang dimana kalau kalian play, di bawah langit biru cerah, kita berlari tanpa beban. Jadi intinya ada liriknya ya. Dan kalau kalian misal membuat menggunakan subtitle otomatis ini, mungkin akan ada error. Jadi kalau misalnya terjadi error, maka kalian bisa edit otomatis ya. Kalian tekan aja subtitlenya, lalu kalian bisa tekan dasar di bagian sini. Ini adalah bagian subtitle yang bisa kalian ubah. Misal kalian ingin merubah stylenya, entah itu memberikan bold ataupun memberikan stroke agar ada ketebalannya dan sebagainya, kalian bisa atur di sini. Tetapi kalau kalian masih belum paham, kalian bisa belajar di video ini ya. Nah, karena di bagian subtitle ini sudah selesai, maka langsung aja akan saya export videonya untuk menjadi sebuah video klip ya. Caranya seperti ini, kalian tinggal tekan aja di bagian tombol ini. Nah, sebagian kanan kalian tekan export. Nah, di sini ada tulisan namanya unduh, kalian tekan saja. Ataupun kalau kalian mau upload untuk langsung sosmed, itu juga bisa. Yang dimana ada TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook, dan sebagainya banyak ya. Kalian tekan aja unduh. Dan di sini kalian juga bisa memilihnya, apakah resolusinya 720, apakah 1080. Di sini saya akan memilih 720 saja. Dan di sini saya akan memilih 30 fps, dan ini formatnya MP4 ya. Nah, lalu saya tekan export. Nah, maka dia akan memproses untuk menghasilkan video kita agar menjadi video klip ya. Dan karena saya sudah selesai, langsung aja kita tekan open untuk melihat hasilnya. Di bawah langit biru cerah, kita berlari tanpa beban, tawa canda menghiasi hari, masa kecil tak terganti, berkumpul bersama teman, bermain di taman, bermain. Nah, jadi itu dia cara membuat video klip musik menggunakan AI, yang dimana kalian bisa gunakan AI untuk membuat sebuah video klip ya. Nah, jadi kita hanya perlu menggunakan Suno, yang dimana untuk membuat sebuah musik, dan Google Translate sebagai media untuk mengganti bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris agar sistem dari Hypernya mudah untuk menganalisa bagian video yang kita inginkan, jadi berupa teks menjadi sebuah video ya. Dan CapCut-nya berfungsi sebagai editing, yang dimana kalian tidak harus menggunakan CapCut, tetapi kalau kalian ada aplikasi editing lainnya itu juga boleh.
Nah, jadi itu dia cara membuat video klip musik menggunakan AI. Sekian dari kami lagi dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.